Sorotan publik masih tertuju pada gerak-gerik Arya Saloka. Terkini, ekspresi Arya Saloka saat disinggung soal Amanda Manopo, pemeran Andin di Ikatan Cinta, yang disebut sebagai pihak ketiga dalam rumah tangganya juga jadi gunjingan. Tak ayal, saat podcast bersama Mas Abdi, pria yang sukses bermain bersama Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta itu, langsung semeringah saat disapa dengan suaminya Andin. "Saya dikagumi sama suaminya Andin," ucap Mas Abdi dalam podcast di kanal YouTube Rumah Kelana Picture, dikutip Selasa 11 Juli 2023. Mendengar panggilan itu, sontak wajah Arya Saloka langsung berubah semeringah dan tertawa renyah. Menariknya lagi, Mas Abdi yang merupakan peserta dalam MasterChef Indonesia Season 10 ternyata lebih mengenalnya sebagai Aldebaran dibandingkan Arya Saloka. "Aku taunya sampean Mas Aldebaran, malah bukan Arya Saloka," katanya. Mendengar omongan Mas Abdi, Arya Saloka pun langsung menjawab candaannya. "Besok pindah KTP ya Mas," dia menambahkan. Sebelum menikmati hidangan dari Mas Abdi yang berupa telur dadar, Arya Saloka justru mengungkapkan jika dirinya juga pecinta kulit. Seperti diketahui penggemar Amanda Manopo, pemeran Andin itu sangat menyukai kulit. Hal-hal ini yang kemudian membuat para penggemar Aladin, Aldebaran, dan Andin menjadi baper. "Saya pecinta kulit, bukan Andin Manopo juga pecinta kulit mase," kata seorang netizen. "Pokoknya kalau sudah ada orang sebut nama Andin, duh mukanya langsung sumringah tuh masnya," canda seorang netizen. "Cie, senangnya yang dibilang suami Andin, selalu terlihat bahagia ya Mas Al," sahut warganet lainnya. "Kalau udah sebut nama Andin, pasti dia sumringah sekali. Sehat-sehat yo Mas bersama ayangmu," timpal warganet lainnya. Begitu disebut Andin Manopo, aura masnya langsung beda, kelihatan sumringah dan happy banget, komentar netizen lainnya.